basah membaca coretannya terbab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpergok di tiap tempat sampah. Ia buta cakarnya siap dengan kuku-kuku adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan dinding terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama resah. Coretan di dinding membuat resah. Hati pencoret mungkin ingin tampil, tapi lebih resah membaca coretannya sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah. Dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan dinding terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama resah. Coretan dinding terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama resah. Di tiap kota cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam, matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Das yang menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan dinding terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama resah.
tindas yang menganggap remeh coretan dinding kota.